أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت ربي ورضاك المطلوب. جماعه yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, tentu kita tidak lupa untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi kita peluang bernapas. Darah masih mengalir, jantung masih berdetak, nadi masih berdenyut. Satu saat, satu ketika, pasti jantung ini berhenti berdetak, nadi berhenti berdenyut, darah berhenti mengalir. Ketika itulah ajal menjemput nyawa, kematian. Dan sekali lagi, kita alhamdulillah masih diberi peluang untuk menikmati hidup di dunia ini. Dan alhamdulillah kita sudah berada di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan semua amalan-amalan kita bulan Ramadan, puasa kita, tarawih kita, bacaan Quran kita, zikir kita, semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa, mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, malam ini saya ingin membacakan satu firman Allah dalam surah Al-Baqarah tentang siapa orang yang berhak, yang patut, yang pantas untuk mengumandangkan kalimat takbir. Kadang-kadang kan ada orang juga kerja tidak tapi gaji mau, puasa tidak tapi raya mau. Wah, ini bahaya ini, ya kan? Padahal puasa enggak dia, orang puasa dia makan. Tapi kalau raya dia duluan, baju raya pun dia dah siap. Kadang-kadang dia tak malu pula bilang apa selamat hari raya. Dia pula bilang selamat hari raya, padahal dia enggak puasa. Apa yang dirayakannya itu? Nah, maka Al-Quran menjawab surat Al-Baqarah 185. Mudah-mudahan kita termasuk yang di dalam Al-Quran yang disebut oleh Allah tadi. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wala'allakum tazkurun. Maaf, wala'allakum tazkurun. Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddah, sempurnakan dulu bilangan puasamu. Cukupkan 29 atau 30. Tahun ini barangkali 30 hari. InsyaAllah hari Ahad kita sudah Aidilfitri, ya kan? Walituk milul iddah, sempurnakan bilangan puasamu.
Artinya kita sempurnakan dulu bilangan puasa kita. Setelah sempurna, barulah kita malamnya wali tukab birullah. Mengagungkan asma Allah, bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Siapa itu yang mengucapkan kalimat takbir? Siapa mereka? Mereka yang telah mencukupkan bilangan puasanya. Nah, kalau orang tidak puasa, tahu-tahu ikut takbiran. Ini kalau dalam bahasa Padangnya very funny. Lucu aja orang macam ini. Ya kan? Ini manusia-manusia aneh. Manusia aneh. Kalau Quran mengatakan, cukupkan hari bilangan puasamu dulu. Kalau sudah sempurna, sudah cukup, baru bertakbir. Jadi kalau ada orang tidak berpuasa, suruh duduk pinggir, baik-baik duduk tepi aja. Kau dengar aja lah orang takbir, jangan ikut pula. Ini kadang-kadang dia pula menangis-nangis takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang ditangiskannya? Orang bertakbir karena telah menyempurnakan bilangan puasa. Kau bertakbir kenapa? Kenapa? Tahu tak? Ketika kita bertakbir, Allah mengatakan apa di ujung ayat itu? Wala'allakum taskurun, semoga engkau bersyukur. Jadi kita membaca kalimat takbir itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baca kalimat itu kenapa? Mewujudkan rasa syukur kita pada Allah. Tumbuh rasa syukur kepada Allah. Kenapa bersyukur? Allah menjelaskan, ala mahadakum, karena engkau mendapat petunjuk dari Allah, karena engkau mendapat hidayah dari Allah. Ini yang perlu saya ingatkan, bahwa kita berpuasa Ramadan bukan karena sehat. Banyak orang sehat tapi tidak puasa, ya kan? Kita berpuasa bukan karena muda, enggak. Banyak orang muda tidak puasa. Tapi kenapa kita boleh berpuasa? Karena Allah telah memberikan kita hidayah. Itu dia. Karena hidayah Allah itulah kita diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Kalau hidayah Allah tidak kasih, kalau Allah tidak beri kita hidayah, berat puasa ini. Dari pagi nahan lapar, bayangkan sampai malam. Kadang-kadang kalau tidak kuat hidayahnya, pukul 9 tidak bisa ngomong lagi dia. Bilang assalamualaikum pun tidak boleh jawab lagi. Assalamualaikum. Oh. Assalamualaikum. Oh. Lemas dia. Nah, tapi karena hidayah Allah, itulah kekuatan pada kita. Sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Nah, itu dia. Jadi jemaah berbahagia, mari sama-sama kita sadar ya, bahwa orang yang berhak mengumandangkan kalimat takbir, orang yang berhak merayakan Idul Fitri, ingat. Orang yang berhak merayakan Idul Fitri, orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kalau dia tidak puasa, apa yang merayakan dia? Kan Idul Fitri itu artinya apa? Kembali kepada kesucian. Kenapa kembali kepada kesucian? Karena telah diampunkan oleh Allah segala dosanya. Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan dan hati-hati menjaga puasanya, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Karena Allah mengampunkan dosanya, maka dia kembali fitri, fitrah, suci. Lah kalau dia tidak puasa, apa mungkin diampunkan Allah? Ya kan? Dia tidak puasa, masa dapat ampunan?
Lalu kenapa pula dia Aidil Fitri? Kadang-kadang dia pula sibuk. Selamat Aidil Fitri, selamat Aidil Fitri. Walaupun namanya selamat, tapi tetap enggak selamat dia. Ya kan? Nah, jadi itu jamaah yang berbahagia. Maka pada malam Aidil Fitri nanti, insyaAllah Sabtu malam Minggu, begitu kita selesai berbuka, kita sujud syukur kepada Allah. Kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Aku dapat menyempurnakan bilangan puasaku tahun ini. Tahun depan kita belum tahu. Ya kan? Tahun depan kita belum tahu dapat Ramadan lagi. Nah, kita bersyukur. Nah, oleh karena itu, mari. Kita bukan membangga-banggakan kue mau banyak, pakaian baru, bukan. Kita Aidil Fitri itu mensyukuri nikmat Allah yang namanya hidayah. Karena hidayah Allah itulah kita diberi kekuatan melaksanakan ibadah puasa. Nah, Ramadan hablu minallah, hubungan kita dengan Allah. Maka Aidil Fitri hablu minannas, hubungan kita sesama manusia. Tujuannya apa? Untuk saling memaafkan di antara satu dengan yang lainnya. Wal afi na'anin nas. Saling memberi maaf dan minta maaf. Ingat, Allah dalam sebuah hadis dikatakan, sebuah riwayat dikatakan, Allah tidak akan mengampunkan seseorang, Allah tidak akan memaafkan seseorang kalau orang itu tidak mau mengampunkan kesalahan orang lain. Allah tidak akan ampunkan dia kalau dia sendiri tidak mau mengampunkan kesalahan orang lain. Allah tidak akan memaafkan dia kecuali dia sendiri mau memaafkan kesalahan orang lain. Maka oleh karena itu, terutama suami istri, ya kan, pagi raya, oke, berhadap-hadapan, pastilah bersalah. Mana ada suami dengan istri tak bersalah, istri dengan suami tak bersalah, tetap bersalah, oke. Mereka saling memaafkan di antara anak dengan orang tua, itulah kesempatan saling memaafkan. Sehingga kita benar-benar Aidil Fitri kembali kepada kesucian. Baik, saya kira itu saja. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita berharap kepada Allah kita boleh dapat Ramadan tahun depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.